W463. Itu adalah kod untuk G-Wagon. So today saya nak buat comparison antara G-Wagon pre-phase 3 dengan G-Wagon phase 3. G-Wagon pre-phase 3 ni dia sampai 2018 saja, tak silap saya. Bawah atas dia semua dah phase 3. Korang nampak sama kan? Tapi totally 100% berbeza. G-Wagon bawah 2018 dia kecil sikit. Tapi kalau yang phase 3 ni dia lebar sikit. Tapi yang kecil ni kita boleh tiru dia punya design, dia punya bentuk, dia punya rupa, kita boleh tiru dia jadi sama. Sebab itulah korang kena ambil W463 yang ni bawah 2018, pergi dekat used car ke recon, pergi ambil ni. Cukup dah, okey dah. Bukan nak pakai bawa masuk ladang. Ambil 350 pun okey dah tu. Ambil, datanglah City Motorsport, convert lah ke G800. Ini dah Brabus, tapi ini Brabus pre-facely. Mungkin dalam Brabus 350 ke Brabus 500. So customer ni dia macam dia nak jual dah kereta ni. Tapi kau lah tak kena racun City Motorsport. Pak, G800 bermaksud dia punya conversion macam ini. Tetapi G900 800, dia naik 100 lagi, 900 lain. 900 dia ada aero kit dia, carbon-carbon semua. Tapi rupa bumper dia apa semua sebiji macam ni. Pak, pergi sebelah. Kau faham kan? Kau faham? Okey, kalau kau faham, pergi booking kereta ni.